Industri perfilman sempat terpuruk sejak pandemi melanda. Mas Menteri hadir memberikan solusi untuk rumah produksi lokal. Mas Menteri dan Kemenparekraf berinisiasi memberikan pendanaan. Senilai 1,5 miliar akan diberikan sebagai stimulus yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Rencananya, Mas Menteri menargetkan 40 rumah produksi film akan menerima bantuan tersebut, agar sektor perfilman Indonesia bisa kembali berkontribusi untuk pendapatan negara.